Awalnya saya masuk ke Kebun Raya Bogor ingin melihat mekarnya bunga bangkai raksasa. Tapi ternyata saya lambat datang. Begitu sampai, sudah layu seperti di video ini. Bunga bangkai ini mulai mekar tanggal 4 Januari 2020. Hari saya masuk ke Kebun Raya hari Senin, ternyata udah layu. Ya apa boleh buat? Saya bikin juga videonya. Di lokasi saya bertemu dengan yang lagi magang di Kebun Raya. Kata dia, masa mekarnya memang hanya 3 hari, setelah itu layu. Bunga bangkai ini habitat aslinya dari Bengkulu, kata dia. Di Kebun Raya sendiri ada beberapa lokasi tempat nemunya bunga bangkai yang sekarang ini berada di tebing. Banyak pengunjung yang kecewa karena begitu dia sampai ke lokasi ternyata sudah layu. Seperti saya juga. Akhirnya saya mengambil gambar pepohonan di Kebun Raya yang kebetulan sedang hujan, jadi kondisinya lembab.